Okay, chapter 2 ni equation, kita akan belajar equation, inequalities and absolute values. Okay, jadi equation ni maksud dia yang ada tanda equal eh. Kita mulakan dengan yang pertama ni. Equation, mungkin hari ni saya akan sempat 2.1 saja. Okay. Kita tengok equation eh. Equation ni, yang pertama kita tengok dia mesti ada tanda equal. Maka itu kita panggil equation. Equation. Dan kita tengok equation kita ni, dalam equation kita ni antara bentuk soalan dia, dia ada bentuk set. Jadi bagaimana cara kita nak selesaikan. Okey, jadi kalau kita jumpa soalan yang macam ni, square root of 7 minus x equals to x minus 5. Okey. Jadi kalau kita jumpa equation mana ada square root. Okay, bila ada square root, maka step yang pertama, sebab kalau kita nak hilangkan square root ni, biasanya kita akan gunakan, kita akan square kiri dan kanan ni. Kita akan buat square kiri dan kanan. Bila tanda equal, setiap kali kita ubah sebelah kiri ni, maka sebelah kanan pun akan berubah. Okay? Jadi bila kita buat kuasa 2, jangan silap ni. Jangan kita buat square root. Ini dah okey kuasa 2. Tetapi kamu buat sebelah kanan tu, kamu buat setiap sebutan kuasa 2. Kalau yang buat ni salah. Okey. Kita punya kaedah, kita akan buat left hand side all squared. Kemudian right hand side all squared. Dia bukan maksud dia kita akan kuasa 2 setiap sebutan. Okey. So hati-hati kat sini. Okey. So untuk yang sebelah kiri ni mudah. Square root dengan square ni dia akan hilang. So kita boleh ambil yang di dalam je. So kita boleh buat 7 minus x equals to, okay, untuk yang sebelah kanan ni, kalau neko kan kita akan expand 2 kali. Maksudnya kita akan harap 2 kali kurungan. Tapi saya galakkan guna kaedah terus kita kuasa 2 eh. Terus kita kuasa 2, maksudnya first term squared. Kemudian kalau kita nak mudah, kita pinjam 2 ni. So 2 darab x darab 5. So kita akan dapat 10x and plus 25. Maksudnya kita buat terus eh. Kita buat terus. Maksudnya saya menggunakan kaedah macam ni. Jumpa je kurungan kuasa 2. So first term squared. Kalau sini tambah, tambahlah. Kemudian pinjam 2 ni. Darab untuk setiap sebutan. So 2 multiply by A multiply by B. Kemudian the last term, kita ambil second term all squared. So saya guna yang ni. Jadi sekarang ni, kita tak payah tunjukkan detail ni. Ini 2 kali kurungan berapa jawapan dia. Kita nak terus jawapan lagi. Okay. So kamu kena buat macam tu ya. Supaya kita jimat masa. Okey, kemudian kita kumpulkan bila equation, kumpulkan semua ke sebelah kiri. So kita akan gabungkan yang ni dengan yang ni. So negative 10x plus x. So kita akan dapat negative 9x. Kemudian 25 subtract to 7. Kita akan dapat positif berapa? 18 ke? Betul eh? Okey, kemudian kita factorize. Untuk factorize ni, tak payah tunjukkan detail macam di sekolah. Kita boleh guna calculator. Okey, jadi kita akan dapat dua jawapan. Yang pertama, x1 sama dengan 6. So, x1 sama dengan 6. Kalau tak nak tulis x1 pun tak apa. Terus tulis saja dua jawapan. Ini sama dengan 3. Okay. Jadi untuk soalan yang pertama tu macam tu je. Okay. Kalau kita nak tulis dalam bentuk factorize ni, so saya akan ambil. Asalnya kita akan dapat macam ni asalnya. Okay. Jadi kalau kita nak guna kereta, kita boleh ambil daripada jawapan. Terus patah balik ke sini. Kalau kita nak tunjuk lah. Jadi kita dah ada dua jawapan. Kita dah ada dua jawapan. Kalau soalan tu dalam soalan equation ni ada square root. Ada square root ataupun ada log. Maka kita kena check jawapan dia. Maksud dia
Tadi saya ada dua jawaban kan? Kita tinggal ni ada satu step, kita dah ada dua jawapan, tapi tak semestinya dua-dua jawapan yang kita boleh ambil. Okey. Jadi kita kena check. Maksudnya kita kena substitute. Substitute, kita tunjukkan mana yang tak boleh. Contoh katakan saya ambil when x equals to 3, substitute into this equation. Equation ni asal sebelum kita buat square root. So kita akan ambil square root of 7 minus 3 equals to 3 minus 5. Jadi kita akan check, ya ni, ni sebenarnya nilai dia adalah 2, kemudian sebelah kanan negative 2. So kita akan nampak dia tak sama, not equal. Okay. Maka jawapan dia therefore answer, the final answer x equals to 6. Okay. Kalau soalan asalnya dia memang tak ada square root, maka dua-dua jawapan ni kita boleh ambil. Dua-dua jawapan ni kita boleh ambil. Okay. Tapi kalau dalam soalan tu ada square root, maka kita kena check jawapan. Kita kena tunjukkan, kita kena tunjukkan yang tak berjaya. Jangan tunjukkan x sama dengan 6 ni. Kita try and error. Kita tunjukkan nanti dalam exam, tunjukkan x sama dengan 3 ni yang gagal. Yang gagal, bila yang ini gagal, maka satu lagi mesti betul. Dia tak boleh dua-dua tak diterima sebagai jawapan. Dia mesti ada, paling kurang mesti ada satu jawapan. Okay, ini step kita yang terakhir. Mesti ada, kita kena tunjukkan adakah dua-dua jawapan yang kita boleh terima. Kita ada 3 plus square root of 3x plus 1 equals to x. Yang ni. Okay. Kita ada pilihan lah. Pada saya, seelunya kalau kita ada equation kita ni ada square root, cara yang paling mudah, kita asingkan sebelah kiri ni adalah square root. Ini cara yang paling mudah. Kemudian yang tak ada square root ni saya letak di sebelah. Okay. Saya lebih suka cara yang macam ini, lagi mudah. Kemudian selepas tu baru kita buat step yang tadi dah. Maksudnya sebelah kiri, all left hand side square, right hand side square. So hati-hati ya, kita bukan kuasa dua setiap sebutan. Jadi untuk sebelah kiri mudah, hilang je square root, and square ni hilang. So kita akan ambil dalam je. Sebelah kanan ni guna cara macam tadi. Maksudnya kita akan expand. Kita akan expand. Sepatutnya kalau ikut cara di sekolah, ini maksudnya kamu kena multiply x minus 3 dengan satu lagi yang sama. Kita tak nak tunjukkan jalan kerja, kita nak jawapan je. So kita akan gunakan first term squared x squared. Kemudian kalau sini tolak, tolaklah. Kemudian terus kita ambil 2 darab 3 darab x. So kita akan dapat 6x. Kemudian yang akhir ni mesti positif. Okay, sebab 3 kuasa 2. Okay. Saya tengok ramai yang silap macam ni. Bila jumpa x minus 3 squared, ramai yang suka tulis jawapan dia adalah x squared plus 9. Maksudnya, saya tengok pelajar dia suka andaikan, oh ini maksudnya setiap sebutan kuasa 2. Kalau siapa yang buat ni salah. Okay. Dia sebenarnya tak sama, not equal. Dia bila kurungan kuasa 2, dia mesti ada 3 sebutan jawapan dia. 1, 2, 3. Dia mesti 3 sebutan. Jangan jadi dua sebutan. Kalau dua sebutan salah, dia tak cukup. So ingat eh, kurungan kuasa dua dia tak sama dengan setiap sebutan yang kuasa dua, tak sama. So hati-hati kat sini. So kita akan dapat x squared minus 6x. Ini saya buat terus ya. Ni saya bawa ke sebelah. Jadi step yang seterusnya, yang ni tak ada pasangan dia. Yang ini kita bawa ke sebelah kanan. So 96x tolak 3x. So saya akan dapat negatif 9x. Satu bawa ke sana, positif 8. Okey, ini pun sama juga, kamu akan guna kalkulator. Dapat yang pertama 8, yang kedua 8 juga. Ya ke 8? Oh, 1. X sama dengan 1. Okey. X sama dengan 1. Okey, kemudian
Jangan kamu biarkan jawapan dia macam tu. Kadang-kadang jawapan yang kita dapat ni tak semestinya dua-dua tu kita boleh terima. Okey, tak semestinya dua-dua kita boleh terima. Jadi kita kena check. Okey, kita try and error dulu. Masa kita nak buat nak check ni jawapan yang mana tu, kita kena patah balik kepada punca soalan. Kita mesti ganti daripada punca soalan. Bukan daripada yang kita dah kuasa dua, bukan daripada sini. Kita ganti daripada punca soalan. Okey, okey, katakan saya nak check ni. Okay, katakan saya ganti x equals to 1. Apa jadi? So kita akan dapat 3 plus square root of, ni saya ganti terus ya, square root of 4 equals to 1. Jadi kita nampak rupanya tak sama. Tak sama. Sebelah kiri kita akan dapat 5, sebelah kanan adalah 1. Tak sama. Bila tak sama, yang ini kita reject. Maka jawapan akhir dia, okay, therefore x equals to 8. Okay. Jadi ingat ya, untuk equation, kalau ada set ataupun ada square root macam ni, maka jawapan akhir dia, kita tak boleh berhenti di sini. Kemungkinan dia mungkin satu jawapan. So dalam exam nanti, kalau katakan kita nak tuliskan jalan kerja, tunjukkan kita ganti untuk nilai yang salah. Kita punya quadratic equation kita adalah yang ni. Okay, bagaimana kita nak guna calculator? Jadi kamu tekan mode equation. Ini bergantung kepada kamu punya model calculator. Kalau calculator macam saya ni, so kita pilih quadratic. Masukkan nombor je. 1 sama dengan negatif 9 sama dengan dan masukkan 8. Okay. So kita akan dapat jawapan dia x yang pertama adalah 8, kemudian x yang kedua adalah 1. Masa kita gunakan calculator ni hati-hati ya. Kita kena tengok jangan dekat skrin ni ada simbol i kat sini ataupun dekat sini ada simbol i. Kalau i tu maksud dia adalah jawapan dalam bentuk complex number. Kita tak terima. Kita hanya terima untuk nilai real number je. Kadang-kadang kita kena tengok juga calculator. Kalau calculator yang hitam tu mungkin i tu display kat sini. I display kat sini. Jadi itu adalah jawapan complex number. Mungkin tengok soalan C ni. Okay, untuk yang sini, find the value of x. Dia punya syarat dia adalah yang ni, square root. Okay. Kalau square root, kita boleh pilih kekalkan ataupun saya asingkan square root 1 sebelah kiri. Biasanya saya akan buat macam ni. Kita ambil mana square root yang kita rasa macam kompleks sangat, kita asingkan yang satu lagi sebelah sini. X minus 2. Okay. Kemudian kita akan teruskan. Kita punya proses kuasa 2, kiri dan kanan. So ingatnya kita punya konsep, kita akan square kan kiri dan kanan. Dia bukan setiap sebutan. Bukan maksudnya setiap sebutan 8 kuasa 2, 64. Ini kuasa 2 dia akan hilang. Dia kena buat kurungan kuasa 2. Sebelah kiri selesai. 2x tambah 8. Sebelah kanan you kena sir. 2x tambah 3. Ini 8 ke? Oh. Sorry eh. Ini dia tambah 3. Sorry terlebih semangat. Tambah 3. Okey, kemudian yang ni. Yang ini kita akan expand eh. So ingat dia mesti ada 3 sebutan. So yang pertama kita boleh ambil 64. Sebab datang daripada 802. Kemudian kita pinjam 2 ni. Ni sebab akan tolak. Okey, so 8 kali 2 16. 16 square root of x minus 2. Kemudian plus square root dengan square ni hilang. So dapat x minus 2. Okay. Dan kita akan proses. Kita akan proses yang ini saya bawa ke sebelah kiri. Yang ada square root ni saya bawa ke sebelah kiri. Yang lain-lain ni saya bawa ke sebelah kanan. Maksudnya yang ni saya gabungkan dengan yang ni, so dapat negative x. Negative x. Negative x. Kemudian kita gabungkan. Ini sepatutnya 64, dia akan jadi 62. 62 tolak 3. Betul ke? 62 tolak 3. Berapa? 59.
5, 9. Okay. So 5, 9. Positif ke? Negatif, positif. Yes. Okay. Kemudian bila kita dah proses, masih ada lagi bentuk square root, maka kita kena buat kali yang kedua. Kena buat lagi kali yang kedua. Ha, jadi kalau kita jumpa soalan tu, ada dua square root. Kemungkinan besar kita akan buat step yang kuasa 2 ni 2 kali. So yang sebelah kanan ni kita kuasa 2, 16 kuasa 2, 256. So kita teruskan 256. Kemudian x minus 2 equals 2. Okay, untuk yang ni kamu expand x kuasa 2. Kemudian tolak 59. 59 darab 2. Okay, ini nanti kamu expand, eh? Expand, kamu akan dapat ini. 118x. Sebab dia tolak ni. Kemudian tambah dengan 59 kuasa 2. Kuasa 2. So kita akan dapat 3481. 3481. Okay, boleh ke setakat ni? X kuasa 2. Kalau tak faham, tanya. So saya gabungkan yang 256 ni dengan yang ni. Okay, kita tengok betul tak. Nanti 118 kita gabungkan dengan negatif 256. Negatif 374x. Okay, kemudian saya gabungkan ni. Boleh ni, 33. Hati-hati ya, sebab nombor dia besar ni. 3481. Kamu tolak, tambahkan dengan 2 darab 256. Okay, kita akan dapat positif 3993. Sama dengan 363 dengan 11. Eh? So x sama dengan 363. Satu lagi x sama dengan 11. Okay. Kemudian ingat, eh, kita punya ni, nilai ni kita bukan semestinya boleh ambil sebagai jawapan. Jadi kamu cuba gantilah. Cuba ganti dengan 11, boleh tak? Gantikan x equals to 363. Ganti dalam kiri dan kanan. Okay, kamu ganti kiri dan kanan. Sepatutnya tak sama lah. Nanti kamu cek, eh, kamu cek. Ini kamu cek. Betul ke? Ini square root. Jika kamu cek, adakah dia akan sama dengan 8? Sepatutnya tak sama. So, jawapan akhir dia, therefore x equals to 11. Okay, untuk soalan indeks, dia ada dua bentuk penyelesaian. Eh? Dua bentuk penyelesaian. Ini saya buat nota dulu. Okey, kalau katakan soalan tu, katakan saya ada 2 kuasa x sama dengan 8. Okay, ini contoh, eh. Jadi kalau kita nak tahu berapa nilai x, kita kena tengok, boleh tak kita tukar sebelah kanan 2 kuasa berapa 8? 2 kuasa berapa 8? 2 kuasa 3. Ya, yeah. Maka terus daripada sini kita akan dapat jawapan. Okay, jadi tak payah kita guna log. Okay, kalau kita jumpa soalan yang lain, katakan saya ada 2 kuasa x sama dengan 3. Ini bentuk soalan indeks yang lain. Boleh tak saya tukar 2 kuasa berapa 3? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Ha, bila tak ada, kita dah tak boleh lari, kita mesti guna kaedah ambil log kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Tujuan dia supaya x ni saya boleh turun. Jadi kita akan dapat x log 2 equals to log 3. Dan kita akan dapat jawapan log 3 over log 2. Yang ni kamu akan guna calculator lah. Ha, baru kita dapat jawapan. Okay. So 1, 2. Ha, dua bentuk. Okay. Ha, jadi kalau soalan indeks, kita kena cuba dulu. Boleh tak kita tukar base yang sama dengan yang sebelah kiri? Kanan ni boleh tak kita ambil base yang sama kuasa berapa? Kalau boleh, kita guna kaedah pertama je. Tak payah kita nak complex sangat, guna log. Kalau tak boleh, baru guna log. Okay? So ingat tu.
Di sini nak guna log boleh, ataupun kalau kamu dah belajar guna lon, boleh juga. Kita boleh ambil lon kiri, lon kanan. Nanti kita tukar je lon 3 over lon 2. Jawapan dia akan sama. Okay. So terpulang nak guna log ataupun nak guna lon. Okay. Ini dah saling ke belum? Dah. Sebab ni kamu tengok video lah. Okey, kita tengok untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. 8 kuasa X sama dengan 32. Ini kalau kita try and error, ada tak 8 kuasa berapa 32? Tak ada. Ah, tak ada. Jangan sibuk pula 8 kuasa 4. Dia tak sama dengan 8 darab 4. So, apa yang kita buat, kita tengok. Kalau nombor ni genap, biasa genap ni base ni adalah 2. Ha, kalau genap, kita biasa guna base dia 2. Jadi kita cuba, 2 kuasa berapa 8? 2 kuasa 3. Sebelah kanan, 2 kuasa berapa 32? 5. Maka terus jawapan dia adalah 3x sama dengan 5. So x equals to 5 over 3. Macam tu saja, okay? Ha, tetapi katakan kamu tak terfikir nak buat cara macam ni, nak guna kaedah yang kedua boleh. Ambil je log kiri, log kanan. Boleh. Tak ada masalah. Ha, cuma nanti dah, nanti kita akan dapat jalan kerja dia dalam bentuk log. Atau nak canggih lagi guna lon. Boleh. Katakan saya nak guna kaedah lain. Saya nak guna lon. Ini pun boleh juga. Ha, nanti kamu proses. Akhirnya nanti kamu akan dapat lon 32 divided by lon 8. Okay, ha, sama je. Kita akan dapat jawapan 5/3. Okay, ha, tapi lebih mudah kalau kita guna index properties, lagi mudah. Okay, ini mudah ya. So kita teruskan. Boleh kita teruskan soalan B? Boleh je, boleh. Boleh je. Okay, kita tengok soalan B pula. Kita tengok macam panjang sangat soalan B ni. Okay. 9 darab. Ni dot, dia bukan perpuluhan ya. Dot ni maksud dia multiply. Okay, yang ini pun sama ni 1/3. Ni saya salin dulu soalan ni. Saya tak buat apa lagi. Okay. Kita tengok. Semua ni kita boleh tukar dalam bentuk base 3. Maksud dia yang ni, ini tadi 3 kuasa berapa 9? 2. Okay. So saya tulis dulu, saya tulis. Ini kalau nak mudah, kita terus tulis 3 kuasa negatif 1. Ingat ya, kita dah belajar indeks. Ni sebenarnya sama dengan penulisan 3 kuasa negatif 1. Ni kita akan buat kuasa. Selalunya buat kurungan. So sebelah kiri kita akan dapat 3 to the power of 2. Ingat ya, bila darab, maka kuasa akan jadi tambah. Kalau dah lupa, tengok balik. Kita dah belajar indeks. Kemudian dia ni saya boleh tukar. So ini hati-hati ya. Kita kena ambil -4x and -5. Itu yang saya buat kurungan tu. Kalau saya tak buat kurungan, nanti kita akan ingat negatif ni hanya untuk yang pertama je. Sedangkan negatif ni untuk semua. Okey, kita dah berjaya tukar kiri kanan base yang sama. Maka kita akan hilangkan base, ambil yang di atas. Ha, macam tu. So nanti kita akan see. Ya. Yang tu macam 3 2 kuasa 2 tambah x. Mana? Oh ni tambah 3x, tambah x sepatutnya. Okey, terima kasih. Ini x ni sepatutnya. X, ini pun x. Okay, betul. Terima kasih. So 2 tambah x. So kita akan proses sebelah kiri ni gabungkan dapat 5x sama dengan negatif 7. So jawapan akhir dia adalah -7/5. Okay, macam itulah. Okay. Maksudnya step yang pertama, pastikan kiri base yang sama dengan sebelah kanan. Bila dah sama, hilangkan base, ambil kuasa je. So ini kita dapat 2 plus x equals to -4x minus 5. And then simplify. Okay, kumpulkan mana yang patut. So kita akan dapat jawapan -7/5. Okey, yang ni kita tak payah uji lah. Yang kita uji tu kalau soalan dia square root ataupun dalam dia ada log. Kalau macam index tak perlu kita uji. So kekalkan jawapan di sini.
Okey. Okey, ini contoh yang pertama, 2 to the power of x plus 1 equals to 3 to the power of x. Okey, jadi sekarang ni kita tengok base dia tak sama. Ingat eh, bila base tak sama, jangan sibuk nak samakan juga. Terus kita ingat mesti guna log. Tak pulang eh. Nak guna log boleh, nak guna ln boleh. Okey, katakan saya guna log je. Apa saya nak guna yang barulah, ln. So saya akan ambil ln kiri dan kanan. Kalau tak suka ln ni, allergic dengan ln ni, kamu ambil log je. Okey, kemudian kuasa ni akan turun. Ln 2 equals to, yang ni pun kuasa dia akan turun. X ln 3. Okey. Ln 3x. Kemudian terpulanglah bagaimana cara kamu nak buat. Kalau nak tukar ni daripada awal pun boleh. So saya akan ambil okey, katakan saya ambil ln 2 ni saya tukar. Saya guna kalkulator ln 2. Ln 2 tu adalah x tambah 1. Saya tukar eh, 0 point. Masa kita buat pengiraan, saya selalunya ambil four decimal places. Okey, yang ni pun sama, ln 3, ln 3. Ini lebih kurang 1.0986. Okey, pastikan at least kita gunakan 4 decimal places. Selepas titik ada 4 nombor. Kemudian kita expand. Ha, jadi panjang sikit lah kerja dia. So 0.6931x plus 0.96931 equals to 1.0986. Okay. So kamu selesai kan, kemungkinan besar dia jawapan dia adalah yang ni lah, 3.3106. Okay. Sedar yang ini nanti kamu bawa ke sebelah kanan. Ini bawa ke sebelah kanan dan kamu bagi. Okay. 1.0986 kamu tolakkan dengan 0.6931. Sebelah tu ada X. Ada X kan? Di mana? Oh, right hand side. Oh, saya terlupa lah ni. Ini ada X. Okay, kita sekali lagi. Maksudnya nanti yang ini nanti kamu gabungkan dengan sini. Apa yang ni bawa sana, mana-mana lah. Okay, kamu proses 986 tolak dengan 0.6931. Okay, kita akan dapat ni kalau saya bawa ke sebelah kanan, kita akan dapat 0.4055x sama dengan 0.6931. Dan kemungkinan dia, jawapan dia adalah x sama dengan 3.3106. Kena hati-hati lah ni. Okay. Ini sebab dia melibatkan tiga sebutan. Maksudnya kita tak boleh asingkan satu sebutan sebelah kiri, satu sebutan sebelah kanan. Tak boleh. Jadi kalau kita tengok soalan, dia ada berapa sebutan? Kalau tiga sebutan, satu, dua, tiga. Jadi kita tak boleh guna kaedah yang pertama, tak boleh guna kaedah yang kedua. Kaedah yang pertama kita samakan base. Kaedah yang kedua kita guna log. Okay. So kaedah yang ketiga tak boleh guna satu dan dua. Kita mesti guna let. Okay, maksudnya, ambil contoh yang ni. 10^3x. Jadi kalau kita nampak equation ni, index equation ni ada tiga sebutan. Tiga sebutan, maksudnya yang ni satu, dua, tiga. Maka kita mesti bermula dengan let. Let. Katakan you nak guna u pun boleh, nak guna y pun boleh. Okay. Maksudnya kita akan buat dua pilihan sekarang ni. Index yang pertama, 3^2x. Satu lagi, 3^x. Kita kena buat pilihan, kita nak ambil yang mana satu sebagai u. Biasanya kita akan pilih kuasa yang paling rendah. Kadang-kadang kita tak pasti mana satu pula kuasa paling rendah ni. Cara yang paling mudah, kamu andaikan bila x satu. Bila x satu, so kita akan dapat 3^2, 9. Yang ni 3^1, 3. So nombor yang paling rendah adalah sebelah kanan. Boleh ke?
Jadi step yang pertama kita kena pilih U. Masalahnya U ni kita ada dua pilihan, sama dia nak ambil yang ni ataupun ambil yang ni. Ha, kalau kita tak pasti, kita pilih indeks yang paling rendah nilai dia. Kalau kita nak tahu, kita andaikan. Kalau satu, maksudnya 3 kuasa 2. Kalau sini, 3 kuasa 1. Jadi nilai yang paling rendah tu adalah 3 kuasa 1. Jadi letakkan let U equals to 3 to the power of X. Ingat kan? Bila 3 sebutan, mesti guna let. Kalau contoh yang tadi, 1 dan 2 tadi, tak payah guna let. Okey, kemudian so yang ini, satu lagi kita kena ingat, 3 kuasa 2X ni, saya boleh tulis 3 kuasa X ni kat dalam dan 2 ni kat luar. Maksudnya sama. Maksudnya sama eh? Saya tulis ni supaya saya boleh ganti U kuasa 2. Jadi yang ni saya boleh tukar U kuasa 2 tolak 10U tambah 9. Okay. U kuasa 2 tolak 10U. Ingat, ini dah jadi U tambah 9. Okay. Kemudian kita nampak quadratic equation. Sama juga kita boleh guna calculator terus. Dia tak boleh, tak payah tunjuk dalam kerja dia. Okay, ini kita anggap simple je ni. 9. So jawapan dia 9 dengan 1. Okay, so jawapan yang pertama U adalah 9. Satu lagi U sama dengan 1. Okay. Jadi sekarang ni jawapan kita dalam sebutan U. Soalan dia bukan tanya U tu berapa. Dia tanya X tu berapa. Kita nak solve. Find the value of X. Maksudnya X tu berapa. Maka jangan berhenti jawapan di sini. Kita patah balik. U ni adalah 3 kuasa X. Sama dengan 9. 9 tu adalah 3 kuasa 2. So kita akan dapat jawapan yang pertama tu 2. Jawapan yang pertama tu 2. Kemudian, satu lagi. U kita adalah 3 kuasa X. Sama dengan 1. 1 tu kita boleh tukar kepada 3 kuasa 0. Boleh? 3 kuasa 0, 1. Setiap kuasa 0, 1. So daripada situ kita akan dapat satu lagi jawapan. So jawapan kita 0 and 2. Okay, macam mana? Faham ke tak faham? Faham, sir. Faham, sir. So ingat, eh? Faham, sir. Jadi ingat, kalau indeks ada 3 sebutan, mesti guna let. Tak ada cara mudah yang lain. Mesti guna let. Kalau 2 sebutan, kemungkinan kita akan samakan base, 1. Kemudian yang kedua, kita akan guna log. Kalau 2 sebutan. Kalau 3 sebutan, mesti guna let. Kamu hafal yang cara tu je. Okey, saya tunjuk satu lagi contoh. Okay, untuk soalan C, saya buat 2 to the power of X plus. Okay, yang ini saya boleh pecahkan 2 kuasa negative X, kemudian multiply by 2 to the power of 3 minus 9. Okay. Kemudian ini sebenarnya, ingat ini adalah 1/2x ni. Kalau kamu tengok balik, ini sebenarnya adalah 1/2 kuasa x. Dia ni. Ataupun saya gabung dengan semua ni, dia adalah 8. Gabung dengan ni, 8/2 kuasa x. Saya tulis balik. Tolak 9 sama dengan 0. Okey, kita akan gunakan let. So yang ni dah tak ada banyak pilihan. Memang U tu adalah 2 kuasa X. So kita akan dapat yang pertama U, yang kedua 8/U tolak dengan 9. Okay, kemudian kita nampak U ni ada di bawah. Semua darab U. So kita akan dapat U kuasa 2 tambah sepatutnya tambah 8, kemudian tolak 9U. Okey, dari segi penulisan quadratic equation bermula dengan kuasa 2, kuasa 1 dan tak ada langsung U. Ingat ni quadratic equation dia macam tu. Bermula kuasa 2, kuasa 1, kuasa 0. Okey, ini nanti kamu darab semua dengan U, nanti kamu dapat ni. Okey, kemudian sama juga kita akan guna calculator.
kita factorize, masukkan nilai 1 sama dengan negatif 9 sama dengan 8. Okay, so jawapan dia 8 dengan 1. Betul ya? Jawapan 8 dengan 1 ya? Betul. Betul. Okay. Ya. Kamu nak ingat, kita bukan nak cari U. U ni adalah sementara. Soalan nak cari X. Jadi jangan berhenti di sini. Patah balik, U tu apa? U tu adalah 2 kuasa X. So kita akan ambil 2 kuasa X sama dengan 8. 8 ni saya tukar 2 kuasa 3. So kita akan dapat 3. Kemudian satu lagi, 2 kuasa X. Untuk dapatkan satu mudah je, 2 kuasa kosong. Dan kita akan ada 2 jawapan. Okay. Okay, yang ketiga ni kita belajar bagaimana kita nak solve log equation. Log equation. Ini saya dah buat latihan itu. Latihan tu nanti kita akan tengok. Okay, kalau jumpa log equation. Okay, saya ambil yang pertama. Yang pertama. Log X plus log X minus 1 equals to log in bracket 3X plus 12. Okay. Step yang pertama, kalau log, kita ada banyak log ni. Tapi pastikan jangan ada nombor kat depan ni. Itu syarat yang pertama. Jadi untuk yang sebelah kiri ni, kita dah boleh kumpulkan daripada dua log, kita dah boleh kumpulkan jadi satu. So saya akan ambil satu. Kemudian guna peraturan yang kita belajar tu. Kalau X ni, sebelum log ni adalah tambah, maka kita akan letakkan dia di atas. Maksudnya darab tu. Sama juga untuk X minus 1, disebabkan ni tambah, maka kita akan letakkan dia di atas. Dengan kata lain, kita mesti darab. Okay. Daripada dua log, jadi satu. Jadi satu. Sebelah kanan log. 3X tambah 12. Okey, kalau kita nampak sebelah kiri ada satu log. Sebelah kanan ada satu log. Dia seolah macam kita boleh hilangkan. Kita fokuskan pada dalam je. So, log ni hilang. So, kita boleh ambil X squared minus X equals to 3X plus 12. Kemudian sama juga kita proses, tiba-tiba mesti dapat dalam bentuk quadratic equation. Okay, ini pun sama. Akhir sekali nanti kamu gunalah calculator. Okay, kamu guna calculator. Cari lagi 1 sama dengan negatif 4 sama dengan 12. Okay, sekali cari. 1 sama dengan negatif 4 sama dengan 12. Eh, kamu dapat berapa jawapan ni? Imaginary number. Negatif 2. 12 tu negatif 12. So, pindah belakang. 12. Oh, okay. Ini negatif 12 eh. Sekejap. Negatif 12. Okay, so saya ganti balik. Sekali lagi. 1 sama dengan negatif 4 sama dengan negatif 12. Yes. Okay, 4. Negatif 12. So jawapan dia 6 dengan negatif 2. Ni kalau kita check. Ya. Tapi kalau X sama dengan negatif 2, kan log negatif 2 tidak boleh kan? Okay. So ingat kalau kita nak jawab soalan equation, equation tu tengok ada bentuk square root tak? Ada bentuk log tak? Kalau ada ni, kamu kena check. Kamu kena check jawapan dia. Jadi sekarang ni kamu kena try masukkan 6, apa jadi? Ganti dalam asal ni, kita masukkan log 6 tambah dengan log 5. Adakah sama dengan log yang ni? Sama tak kalau ganti 6? Okey, sama. Okey, jadi kita kena check. Jadi tapi dalam exam nanti, kalau kita nak check, kita ambil yang tak boleh lah. Contoh macam ni, log negatif 2. Nah, ni kalau kita tengok ni sebenarnya yang ni pun dah fail dah ni. So tak payah uji lagi dah. Log negatif 3. Ini semua nanti memberikan jawapan max error. Okay. Nah, ni maksudnya undefined. Undefined. Maksudnya bila kita uji dengan X sama dengan negatif 2, maka dia akan dapat tak ada penyelesaian. Maka jawapan akhir dia adalah 6. Okay. Boleh? So jawapan akhir dia kita akan pilih X sama dengan 6. Okay, boleh? So ingat kalau soalan tu dia ada
set, ada square root dan dia ada log. Dia ada log. Mesti check jawapan dia. Soalan C ni. Okey, yang ni 7 tolak x. Okey, ini sebenarnya sama juga ni. Sama juga. Okey, yang sebelah kiri daripada 2 ln kita boleh ambil 1. So ingat peraturan kita belajar masa bab 1 tu, kalau 10 ni nak tahu letak atas ke bawah, tengok kalau tambah letak atas. Yang ini kalau nak tahu letak atas ke bawah, kalau tolak letak di bawah. So ingat cara tu ya. Kemudian ln x. Kita tengok ada ln sebelah kiri 1, ada ln sebelah kanan 1. Maka kita fokuskan yang dalam je. Sama dengan ln x. Eh bukan. Sama dengan x. Ini sama dengan x. Dan kita akan cross multiply. So kita akan dapat 10 equals to 7x minus x squared. Ini saya cross multiply. Eh? Kemudian kita akan dapat quadratic equation. Plus 10 equals to 0. Okay. Ini saya bawa semua ke sebelah kiri. Okey, guna lagi calculator. Kamu akan ambil okey, kita ambil quadratic. 1 sama dengan negatif 7 sama dengan 10 sama dengan. So kita akan ada dua jawapan. 10 dengan 5. Betul 10 dengan 5 ya? 5 dengan 2. Oh salah. 5 dengan 2. So saya sambung ni ya. So kita akan dapat jawapan 5 dengan 2. 5 dan 2. Okey, kemudian kita check lah. Kita check. Kalau saya ganti 5, maka log 10 minus ln ln 2. Adakah sama dengan ln 5? Ha, kalau sama, betul. Okey, you kena check. Nanti kamu tunjukkanlah. Okey. So, kalau nak ikutkan, dua-dua jawapan ni diterima. So, therefore x equals to 5 and x equals to 2. Yang penting dia mesti check. Sebab ini adalah soalan log. Kemungkinan dua-dua jawapan boleh ambil. Ada kemungkinan juga satu je jawapan. Kalau satu je jawapan, nanti dalam exam kamu tunjukkan yang salah. Tunjukkan yang salah baru kita buat kesimpulan. Okay? Ha, kalau dua-dua betul, ha, kita pilihlah mana. Okay? Kita pilih mana-mana. Dan kita buat kesimpulan dua-dua jawapan tu diterima. Okey. Okey, setakat ni ada nak tanya apa-apa? Okey tak? Tak ada sih. Ada. Okey. Jadi kita dah tengok ya. Untuk 2.1 ni kita nak solve soalan bentuk indeks. Bentuk indeks kan. Indeks pun ada banyak case. Dan soalan bentuk square root. Satu lagi kita nak soalan bentuk log. Okey. Ha, jadi untuk 2.1 ni ada tiga bentuk soalan nanti. Kalau indeks macam mana nak buat? Kalau square root macam mana nak buat? Kalau log macam mana nak buat? Kalau square root, step dia kita mesti kuasa dua kiri dan kanan. Kalau ada dua, dalam soalan tu ada dua square root, maka kita kena buat kuasa dua kiri kanan tu kena buat dua kali. Ni 2 kuasa x tambah 1 sama dengan 3 kuasa x. Okey, so kita akan ambil x ln 2. X tambah 1 kita ambil ln 2. 0.6931. Yang ini kita akan ambil ln 3. Ln 3. Ini adalah 1.09861. Ini kalau kita ambil 1.09861 tolak 0.6931. Kita akan dapat 0.4055x. Sama dengan 0.6931.
x sama dengan 1.7092. Ni jawapan ni salah lah. So jawapan ni adalah 1.7092. So ini betul. Jawapan ni betul.